Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan dukungan ayahnya sudah mengarah ke salah satu bakal calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024. Namun wali kota Solo tersebut masih enggan mengungkap satu sosok tersebut. Hal itu disampaikan Gibran saat menemui relawan Joko Widodo di Jakarta. Gibran menyampaikan dirinya juga sudah bersikap soal dukungan ke bakal capres. Namun kembali lagi ia masih enggan membeberkan sosoknya. Saat ditanya apakah mendukung Ganjar, Gibran berkata tim pemenangan belum terbentuk. Ia pun belum merasa ditunjuk sebagai juru kampanye Ganjar. Ya, beliau-beliau ini kan relawannya Pak Jokowi, bukan relawan saya. Saya nggak berhak untuk menyuruh-nyuruh atau memberikan arahan, ya. Sampai hari ini arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres gitu, Mas. Udah. Siapa itu, Mas? Kiri-kirinya, Mas. Ya, ntar aja, ya. Sama nggak, Mas, sama arahannya Mas Gibran? Saya nggak pernah memberikan arahan. Ke relawannya, Mas.